Assalamualaikum semuanya. Di video kali ini aku mau berbagi resep cara membuat mie gelas bakso. Bener gak sih ngomongnya gitu? Atau bakso mie gelas? Soalnya aku gak terlalu ngerti ngomongnya gimana. Soalnya ini tuh requestan ya teman-teman ya. Dan thank you buat kalian udah request. Sebenarnya kemarin aku udah pernah buat, tapi versi aci full. Tapi sekarang ini aku bakalan buat cilok yang ada dagingnya. Buat kalian yang penasaran, wajib banget sih stay tune terus, karena ini tuh rasanya enak dan super simple. Dijamin nyetaknya itu gak nyentuh tangan. Jadi buat kalian yang suka higienis-higienis, wajib banget sih nonton video aku sampai habis. Sebelum kita lanjut ke tutorialnya, buat teman-teman yang belum subscribe, langsung aja subscribe. Yang udah subscribe, yuk langsung aja kita masak. Langsung aja di langkah pertama, di sini aku udah siapin chopper. Ini kalau kalian nggak punya chopper bisa pakai blender ya. Tapi kalau pakai blender, aku saranin pakai dagingnya itu yang full daging. Cuman karena di sini aku pakai chopper, jadi ini kulitnya juga aku masukin. Pakai chopper aja, kadang kulitnya itu nggak ke blender teman-teman. Apalagi kalau kita pakai blender, paham nggak sih? Jadi kalau kita pakai chopper aja, kulitnya itu nggak bisa halus. Apalagi kita pakai blender. Jadi kalau kalian pakai blender, aku saranin daging filletnya aja dan potong kecil-kecil. Lanjut di sini aku ada bawang goreng sama bawang putih goreng sama bawang merah goreng ya teman-teman. Aku bingung ngomongnya. Ini masing-masing pakai 3 siung. Lanjut di sini aku ada baking powder. Untuk baking powdernya kurang lebih aku pakai setengah sendok teh aja. Ini kurang lebih segini. Ini biar agak kenyal gitu loh teman-teman. Lanjut aku bakalan tambahin telur. Untuk telurnya aku pakai 1 butir. Ini kuning sama putihnya dimasukin juga nggak apa-apa. Lanjut di sini aku ada Royco ayam. Ini aku bakal masukin 1 bungkus. Kalau bisa buat bakso itu agak asin ya teman-teman ya. Jangan takut ngasih garam. Lanjut di sini aku ada lada bubuk. Untuk lada bubuknya sama aku juga pakai 1 bungkus. Dan di sini aku udah siapin garam. Ini kurang lebih pertama ini kan aku masukinnya 1 sendok teh karena takut keasinan. Dan ternyata 1 sendok teh itu kurang teman-teman, kalau bisa 2 sampai 3 sendok ya teman-teman ya. Soalnya kalau cuman segitu aja tuh nggak berasa. Lanjut, ini tuh buat pewarna aja, buat tambah-tambah aja sih biar tambah sedap. Aku pakai kecap manis kurang lebih 1 sendok makan ya, terserah kalian sih. Ini di skip juga nggak apa-apa. Dan kita langsung aja blender atau di chopper. Ini kita halusin aja sampai semuanya bener-bener halus. Ini kalau menurut kalian udah halus, kalau kalian pakai blender, ini langsung aja dikeluarin dari blender ya teman-teman ya. Kita nge-mix tepungnya tuh di luar. Cuman karena di sini aku pakai chopper, kalau kalian pakai chopper, ini tepungnya langsung aja dimasukin seperti ini. Ini untuk tepungnya kurang lebih aku pakai 150 gram tepung kanji sama 50 gram tepung terigu. Jadi ini aku pakai tepung terigu ya. Kita pakai yang ekonomis aja. Setelah itu kita langsung aja blender. Kalau menurut kalian ini tuh adonannya seret atau terlalu kaku gitu ya teman-teman ya, kalian bisa langsung aja tambahin air es kurang lebih 50 ml aja. Tapi kalau nggak butuh air es, nggak usah ditambahin air es juga nggak apa-apa. Ini tadi aku tambahin 50 ml, cuman kayaknya nggak ke-shoot deh teman-teman. Pokoknya adonannya jangan terlalu padat dan jangan terlalu encer juga. Ini teksturnya punya aku tuh pas banget ya, jadi nggak terlalu encer dan nggak terlalu padat gitu. Kalau udah seperti ini, kita langsung aja siapin plastik. Ini aku bakalan masukin ke dalam plastik gitu ya. Ini aku koreksi rasa. Sebenarnya kurang asin ya teman-teman ya, cuman aku males banget nyoper lagi, jadi ya udahlah ya. Pokoknya kalau kalian nyobain resep aku, untuk garamnya bisa 2-3 sendok teh. Ya kurang lebih 1 sendok setengah teh, 1 sendok makan gitu loh, 1,5 sendok makan. Ribet banget ya ngomongnya ya, sorry banget teman-teman. Aku harap kalian ngerti sama resep aku ini. Kalau kalian bingung sama resepnya, langsung aja cek di deskripsi, aku bakalan tulisin lengkap di situ. Ini aku di sini pakai plastik segitiga aja. Balik lagi, kalau kalian nggak punya plastik segitiga, bisa pakai plastik kiloan. Jadi nggak harus yang bentuknya segitiga kayak gini. Karena kebetulan aku punya aja, jadi aku pakai plastik seperti ini. Jadi nggak harus plastik ini ya teman-teman ya. Kita masukin aja secukupnya, seperti yang aku omongin di depan. Aku kan tadi udah ngomong aku nggak bakalan pakai tangan, ya tetap pakai tangan lah, nggak mungkin nggak. Tapi biasanya aku kalau buat bakso itu ngeyel banget pakai ngaduk, maksudnya ngaduknya tuh pakai tangan atau ngebentuk bulat-bulatnya tuh pakai tangan ya nggak sih? Kadang ada yang geli gitu loh teman-teman. Tapi di video kali ini aku bakalan pakai plastik kayak gini aja. Dijamin lebih higienis, dan buat kalian yang nggak suka kayak gitu pasti nggak bakalan geli deh. Paham nggak sih? Paham lah ya.
Ini langsung aja ujungnya kita gunting, jangan terlalu gede dan jangan terlalu kecil. Ini kurang lebih ukurannya segini. Kalau udah siap, kita langsung aja siap masak. Di sini aku udah siapin air secukupnya. Jangan lupa dikasih minyak biar dia tuh nggak lengket satu sama lain. Ini nggak harus mendidih ya teman-teman ya. Pokoknya kalau airnya udah panas aja, kita langsung aja siap-siap gunting ciloknya. Jadi ngebuntuknya itu aku pakai gunting teman-teman. Ya, ya kali aku pencet bakso cilok sebanyak itu, ya kan? Gak mungkin tangan aku pasti kram gitu. Kadang aku buat sedikit aja kram gitu, maksudnya buat yang gede-gede aja kadang kram gitu loh tangan aku. Jadi kalau yang kecil-kecil kayak gini gimana bentukannya teman-teman? Jadi ya udahlah ya, kita nyari yang simpel-simpel aja. Jadi digunting-gunting seperti ini. Ini kalau guntingnya lengket dicelupin, kalau guntingnya lengket dicelupin, jangan lupa guntingnya dicuci dulu teman-teman, biar higienis gitu maksud aku. Tuh kayak gini aja ya. Pokoknya kalau udah lengket kita masukin adonan, kalau udah lengket kita masukin adonan, kayak gitu aja tuh. Gampang, simple, dan hasilnya banyak banget. Padahal tadi aku pakainya cuma 500 gram ayam. Jadinya benar-benar luar biasa banget sih. Banyak banget teman-teman. Aku enggak bohong, kadang aku kayak, "Hah? Sebanyak ini gitu. Mending buat cilok aja enggak sih? Soalnya kalau buat bakso pasti ini cuma sedikit banget gitu." Dan ini tuh hasilnya benar-benar super kenyal, enak banget. Ini kalau udah mulai kayak gitu kita celupin lagi. Pokoknya kalau udah mulai susah digunting, jangan lupa sering-sering guntingnya ini dicelupin ke air panas itu ya teman-teman ya. Kayak gini aja nih, gampang banget sih ini. Pelan-pelan aja, jangan terlalu buru-buru. Dan karena ini hasilnya banyak banget, jadi tuh aku rebusnya 2 kali. Ini aku tunggu mendidih dulu. Kalau udah mendidih langsung aja aku serokin seperti ini aja. Tuh kalau udah mateng, pokoknya dia udah mendidih ini sebenarnya, cuman aku kecilin jadi kayak nggak kelihatan gitu loh airnya meluap-luapnya. Bang sih, aku ngomong apa sih sebenarnya? Pokoknya direbus aja lah ya sampai ciloknya mateng. Kalau udah mateng kita ambilin aja seperti ini. Terus kita lanjut yang kedua, soalnya emang ini hasilnya banyak banget gitu, nggak cukup kalau dipakein sekali gitu, paham nggak sih? Dan ini tuh ciloknya enak, jadi kayak kerasa bawang gitu loh teman-teman, enak banget lah pokoknya. Mungkin karena tadi aku ngasih bawangnya kebanyakan, tapi ini tuh enak gitu, berasa gitu bawangnya. Aku tuh suka bakso yang berasa gitu loh bawangnya. Dan untuk teksturnya sendiri ini tuh pas, enak, the best, luar biasa, cocok sih dijual di sekolah-sekolahan gitu. Soalnya biasanya aku tuh kalau jajan kayak gini, kalau nggak di depan SD, depan TK, terus di depan mall. Di tempat aku tuh kayak gini banyak banget teman-teman, apalagi kalau udah di mall bisa 3-4 orang yang jualan ini. Dan ini dia rahasia enaknya ya teman-teman ya. Soalnya kan aku nggak buat kuah, jadi untuk kuahnya sendiri aku pakai mie gelas. Ini no endorse, tapi aku everyday makan ini setiap hari teman-teman, gak bohong. Tapi emang di rumah pasti ada ini gitu. Dan ini biar enak, seger gitu, jangan lupa ditambahin sayur. Ini aku pakai sayur sawi aja yang aku potong kecil-kecil, dan itu belum aku masak, jadi fresh kayak gitu. Kita kasih cilok secukupnya. Kemarin kan aku buat tahu aci ya, ini dia hasilnya teman-teman. Aku bakalan masukin juga ke sini biar buat tambah-tambah gitu. Ini serius sih, tahunya gede banget dan pastinya enak pol. Aku tuh sayang banget sama ini bakso gitu, jadi aku makanya sayang-sayang gitu. Jangan lupa ditambahin bumbu mie gelasnya dan kita siram air panas. Ini air panas ya. Dan jadi deh mie gelas baksonya. Ini enak banget, mirip kayak bakso gitu. Serius enak banget sih. Biasanya ini tuh kalau di tempat-tempat aku, baksonya tuh dibilang bakso kerikil gitu loh teman-teman. Kalau jualnya di tempat bakso, tapi kalau gerobakan gitu pasti ngomongnya ya cilok. Di tempat kalian ini ngomongnya bakso apa yang kecil-kecil kayak gini? Coba dong komen, aku penasaran banget di daerah kalian tuh ini namanya apa. Soalnya di setiap daerah tuh beda-beda ya teman-teman ya. Waktu aku di Bogor gak ada yang jualan cilok kayak gini, serius aku gak bohong. Mungkin sekarang udah ada, aku juga gak tahu. Ini tambah berlama-lama, langsung aja aku cobain. Bismillahirrahmanirrahim. Selain aku tuh suka banget ngemilin ikan asin, serius cilok ini aku tuh gak pernah lupa gitu loh. Hampir setiap hari jajan cilok. Dan kalau makan cilok itu gak pernah pakai kecap saus, jadi cuman pakai sambelnya aja. Makanya di sini aku gak pakai kecap saus ya teman-teman ya. Soalnya emang favorit aku tuh bening kayak gini dan super pedes. Cuman karena aku gak ada sambelnya, jadi makan gini aja udah enak pol, kenyalnya pas.
rasa bawangnya juga mantep. Thank you, thank you, thank you buat kalian yang udah nonton. Jangan lupa untuk request buat kalian yang pengen request.